بسم الله الرحمن الرحيم. Masuklah fase kelima. Fase ini, Masya Allah, bukan hanya saja Nabi yang menyampaikan, tetapi Allah juga mengumumkan dalam Al-Quran. Al-Quran surat, Al-Quran surat 24, itu surat An-Nur ayat 55, bahwa kalian nanti akan kembali menegakkan khilafah Islamiyah, dunia akan kembali jatuh dalam pemimpinan kalian. Ini Allah yang mengumumkan dalam Al-Quran, dan Allah maha menepati janji. Kaum muslimin yang kami muliakan, bicara khilafah Islamiyah itu bicara konsep Al-Quran, bicara hadis yang sahih bahwa ini pasti akan terjadi. Tapi kami sampaikan kepada yang a priori, kepada yang takut, gamang dan benci, atau mendapatkan isu yang salah tentang khilafah Islamiyah, demi Allah, dengar baik-baik ya tuan-tuan yang mulia, simak baik-baik wahai puan-puan yang terhormat, wahai ibu bapak yang kami muliakan, dengar baik-baik, khilafah Islamiyah fase kelima, kata Rasulullah, ketika dia nanti terwujud, maka khilafah Islamiyah ini akan menghentikan semua peperangan di muka bumi. Dunia ini aman seaman-amannya. Semua bencana alam yang besar, Rasulullah sebutkan, akan berhenti secara total. Peperangan tidak akan ada lagi. Pertumpahan darah tidak pernah akan ada. Perampokan, pencurian, penipuan dan sebagainya tidak ada. Bahkan yang hebat, pada fase kelima ini, ketika khilafah Islamiyah berdiri, Rasulullah menyebutkan, saat itu seluruh manusia di bumi makmur dan kaya raya. Tidak akan ketemu orang miskin, Pak. Kalau sekarang kama di maduan mato rabasek sih nampak. Dan sipi-sipi sih nak masuk rabasek. Kalau sekarang ini mau ngadep kemana nih mata, ketemu sama orang miskin, Pak. Tapi di fase kelima, khilafah Islamiyah berdiri, enggak ketemu satu pun orang miskin di bumi. Di bumi. Apa sistem di bumi ini yang bisa menjadikan kemiskinan hilang sehilang-hilangnya? Tidak ada. Tapi Allah dan Rasulnya mengumumkan, hanya khilafah Islamiyah lah yang bisa menghentikan semua kemiskinan di muka bumi. Bahkan hewan-hewan buas di dalam hutan sekalipun, sabda Rasulullah, berkah daripada fase kelima dunia dipimpin oleh khilafah Islamiyah, seluruh hewan buas dan binatang-binatang berbisa di bumi ini Allah jinakkan, sehingga anak-anak kecil, bayi-bayi kecil bergelut dan bermain dengan ular-ular gurun Sahara, ular-ular hitam yang paling buas, yang paling berbisa, dan mereka tidak ngapa-ngapain, cuma dikenyot-kenyot aja itu anak. Serigala berjumpa dengan domba yang tercecer dari rombongannya. Malah gerombolan serigala ini menggiring domba tersebut agar bergabung kembali kepada rombongan. Setelah gabung, mereka pergi lagi. Kalian akan menyaksikan anak-anak kecil kan bergelut-gelut dan bermain-main dengan singa dan harimau, kata Rasulullah. Dan mereka tidak akan melukai sedikit pun. Fase kelima. Fase kelima, kaya raya. Saya nak muda. Pak Budi, saking kayanya nanti di fase ini, kata Rasulullah, saking kayanya nanti, tetangga sudah susah mencari siapa yang mau menerima, bukan zakat, hadiah. Zakat udah gak ada lagi. Oh, kaya semua kok. Nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyamtar. Kok berat sekali. Ini emas. Emas. Rasul bersabda, salah seorang di antara kalian nanti di masa-masa khilafah Islamiyah berdiri akan membawa emas dengan dua telapak tangannya menjulang seperti ini. Bukan, ini baru tas ya. Nanti emas. Emas padat luar dalam. Bukan emas, bukan kuningan, emas palsu bukan. Saya datang. Pak Budi, ini hadiah dari saya.
emas Pak, tenang terima Pak ya. Enggak. Apa kata Rasulullah? Tetangga itu nanti berkata, Masya Allah, engkau adalah sahabat yang baik, tetangga yang mulia, pemurah dan dermawan. Sayang sekali, di dapur saya ada sekian karung itu emas, mau diapakan saya juga bingung. Demi Allah, ini hadisnya sahih. Saking makmurnya orang pada fase kelima ini, maka apakah ini pantas untuk ditakuti? Wahai para pembenci khilafah Islamiyah, tidak ada lagi pajak di muka bumi. Rumah-rumah sakit gratis. Biaya sekolah gratis. Semuanya disubsidi. Hidup dalam keadaan aman. Masya Allah. Bahkan Jazirah Arabiah pun pada masa itu kata Rasulullah, sungai-sungainya mengalirkan air dan gurun saharanya mulai tumbuh rumput-rumput dan menghijau. Ini fase kelima. Dan fase ini menurut urut-urutan cerita Rasulullah di akhir zaman dekat lagi akan terjadinya. Apakah ini pantas ditakuti? Yang takut dengan fase kelima ini hanyalah the new world order. Cuma mereka yang takut. Mereka ingin mencoba menutupi matahari yang akan terbit. Mustahil. Ayo sama-sama. Mustahil. Lagi. Mustahil. Matahari tetap akan terbit. Yang tidak suka matahari terbit hanyalah vampir dan Dracula. Jadi kalau ada orang benci dengan khilafah Islamiyah wujud, maka itu adalah vampir dan Dracula versi zaman now, saudaraku. Jadi fase kelima adalah fase khilafah Islamiyah, fase yang luar biasa. Nabi mengatakan ini adalah masa aman hidup di muka bumi, tidak ada peperangan. Sementara akhir fase keempat, saat orang-orang kafir yang menguasai dunia. Ini ya, fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima Islam yang memimpin dunia. Indahnya dunia luar biasa, terkendali Pak. Tapi ketika orang kafir yang memimpin dunia, keadaan dunia diisi oleh kekerasan, kezaliman. Para penguasanya diktator, Islam diperangi kaum muslimin, betul-betul dijadikan pecundang, diinjak di mana-mana, bahkan dibantai di beberapa negara. Ini yang terjadi pada fase keempat. Para ulama di sini mengalami penzaliman dan kriminalisasi yang luar biasa. Dakwah dan para dai juga mengalami tantangan yang sangat hebat. Dan umat Islam diuji oleh Allah dengan ujian yang dahsyat. Siapapun yang lulus dalam ujian ini, mereka menjadi manusia-manusia terbaik di akhir zaman. Dan Rasul menyebutkan yang beramal pada masa ini, istiqomah dengan amalannya, beramal dalam bentuk perjuangan untuk agama Allah, solat lima waktu berjamaah di masjid, menjalankan syariah Allah secara infiradi, menutup aurat baik-baik, menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah pesantren-pesantren Islam, di lembaga-lembaga tahfiz Al-Quran, menjaga betul pergaulan, tidak mau makan riba, anti terhadap yang namanya zina, termasuk zina melalui dunia maya. Mereka tidak mau terperangkap dengan permainan-permainan, dengan acara-acara yang dibuat oleh the new world order, dan mereka kembali menjadi muslim kafah. Rasulullah bersabda, orang yang seperti itu nanti nilai pahala mereka pada masa itu setara dengan 50 nilai pahala kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Kaget para sahabat. Sahabat berkata, "Khamsina rajulan minna aminhum ya Rasulullah." Ya Rasul, 50 kami nilai pahala mereka saat itu atau 50 mereka? Kata Rasulullah, "Bal minkum, 50 kalian," kata Rasulullah. Masya Allah, orang yang mampu istiqomah di sini Pak, muslim, mukmin, istiqomah, Allah jadikan pahala yang dia terima 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Mau, maka istiqomahlah.